Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kayak nganten lur ya. Ada apa iki janur ya. Janur itu melambangkan kesucian. Jadi ini nanti Pak DPR akan dilantik malam ini, disumpah sesuai agamanya dengan kitabnya. Tapi kalau misalkan ya nanti masih enggak apa jenenge kuwi ya, enggak amanah, ya wis dibendu karo sing urip. Ayo. Info makan gedean. Oke lor. Bersediakah saudara mengucapkan? Siap. Oke lor. Apa? Iki lor. DPR nanti itu disumpah dengan Al-Quran ya lor ya. Nah isi korupsi tak suat di sana gue. Saya sekarang di depan DPR menyaksikan di layar itu. Bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi. Selamat malam Pak DPR. Kliwat. Eh, senengane ini siapa sih ya kenal sama Cipto? Ya, calon Cipto. Dewan orang dari Dedi. Saya adalah calon Dewo. Itu saya Pak Dewo sampean, Mas. Saya salah melu gire ge. Iya, iya. Ora segetan. Kek wong juwono kok. Ora segetan kok ya. Aku wong kidul. Wong kidul. Terus sesuk. Wah, mbon ana Cipto berarti ya. Akan memenuhi ini saya. Alah berharap. Dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini enggak tahu ini. Ini mungkin saudara-saudaranya bapak-bapak dewan yang dilantik malam ini lur ya. Nggih, oh Pak. Pripun kabare, Pak? Pangestu ikut saya. Ngonten Pak ya. Ngonten. Ngonten. Nggih. Ya kita kata. Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban. Hah? Ora usah. Ya ora untuk duit ae. Nah, ini dikasih karpet merah lor ya, biar serasa kayak piala Oscar lah ya. Piala Oscar ini kasih bunga, baunya kayak di kayak nanti ya. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Ya, selamat malam. Persiapan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pati masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029 yang telah mengucapkan sumpah janji dimohon menempatkan diri. Teguh Bandang Waluyo. Rohaniwan Islam dimohon menempatkan diri. Ketua Pengadilan Negeri berkenan mengambil tempat penandatanganan berita acara. Penandatanganan di awal yang pertama oleh anggota DPRD Kabupaten Pati yang mengucapkan sumpah diwakili Teguh Bandang Waluyo.
Berikutnya, rohaniwan Islam. Yang terakhir, Ketua Pengadilan Negeri Padang. Pelantikan anggota DPR di Kabupaten Pati 2024-2029 sangat hikmat, semoga amanah. Penandatanganan selesai. Ketua Pengadilan Negeri Pati dipersilakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Jangan monggo, siap disalami baik. Kita mukrim soalnya. Oh gitu. Selanjutnya. Ada. Aduh. Jadi. Masa jabatan. Ya seperti inilah lor ya. Bagi yang belum pernah kesini. Ya memang mahal sih kalau kesini ya. Jadi DPR larang. Iko contohnya. Pendukung-pendukungnya. Pendukung-pendukungnya. Dan pelaksanaan SK pengangkatan Gibran. Tentunya Bupati Pati didampingi sekretaris daerah. Ribon. Kita kasih paham. Walau pendukung ini. Mas Pers. Selamat ya. Selamat ya. Iya. Selamat. Tunggu ya beberapa tahun ke depan saya jadi bupati di sini. Oh iya. Ini DPR apa? Saya kan yang memimpin, nanti ya terserah saya dong. Terserah saya dong. Mimpi jangan jauh-jauh. Pengen jadi DPR atur ini baik. DPR. Arti nih, suatu saat bisa, karena kan giliran. Dewan Perwakilan, alah masa. Duso. Nek sampean ngomongin rampok kak, ojo. Kelor ya, Bapak. Assalamualaikum.